bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita di muka surat 386 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur Anil Minhal, An Sa'id ibn Jubair, An ibn Abbas, Utsman, beliau Abu Muhammad, Jarir, Abu Abdillah, Mansur, Abu Attab, Minhal bin Amr, cuma Abu siapa ya beliau ya? Al Basri, Sa'id bin Jubair, Al Basri, Abu Muhammad, ibn Abbas, Ma'ruf, Abdul Abbas. Qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasana wal Husain. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan perlindungan untuk Al-Hasan bin Al-Hasan dan Husain. Yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kalian yaitu nenek moyang yaitu Ibrahim mendoakan perlindungan dengan doa tersebut untuk Ismail dan Ishaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Tayib, kalau dalam riwayat yang lain apa? U'idzukum bi kalimatillah, u'idzukuma bi kalimatillahi tammah. Min kulli syaitonin wa hammah, dari setiap setan dan makhluk yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dari setiap mata yang mencela. Disebutkan dalam catatan kaki, hewan yang memiliki bisa yang membunuh. Ainin al-ain al-lamah, mata yang menimbulkan keburukan. Baik. Tambah nih, Syekh. Yang lengkap, yang sempurna, kalimat Allah yang sempurna. Rawahu ahlus sunan min hadisi Mansur bih. Baik. Wa qala ta'ala wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatama'inna qalbi. Yaitu untuk liyazida yaqini, menurut sebagian penafsiran. Beliau sudah memiliki ilmu yakin, beliau ingin melihat ru'yah. Yaitu apa? Ru'yal ain, yaitu ya semula apa? Ainul yakin, kemudian yang kedua adalah yang pertama apa itu? Ilmu yakin, yang kedua ainul yakin. Keyakinan yang dibina di atas penglihatan, ingin melihat langsung. Qala fakhudh arba'atan minat thairi fasurhunna ilaik. Allah mengatakan, maka ambillah 4 ekor burung, kemudian surhunna ilaik, kata para ulama maksudnya adalah yaitu disembelih. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan pada setiap gunung satu bagian dari burung yang sudah disembelih dan dipotong-potong itu. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka mendatangimu dengan cepat. Wa'lam annallaha 'azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penuh Hikmah. Beliau ingin mencapai ainul yakin tapi malah diberi haqqul yakin. Beliau malah disuruh mengerjakannya langsung. Jadi haqqul yakin, bukan sekedar melihat. Dzakaral mufassirun li hadza soal asbaban. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya pertanyaan permintaan Ibrahim itu ada beberapa sebab. Alam riwayatnya bahasa tanaha fi tafsir. Kami telah menjabarkannya dalam tafsir. Wa qararnaha bi atami taqrir. Kami telah menetapkannya dengan penetapan yang paling lengkap. Walhasil kesimpulannya, annallaha azza wa jalla ajabahu ila ma sa'al, bahwasanya Allah azza wa jalla memenuhi permintaan Ibrahim. Fa amarahu ayya'mida ila arba'atin minat tuyur, maka Allah memerintahkannya untuk sengaja mencari 4 ekor burung. Wahtalafu fi ta'yiniha, ahli tafsir berselisih pendapat tentang penentuan burung itu. Ala aqwal, menurut
beberapa pendapat dan nggak ada dalil yang sahih, bagaimana kita tahu yang betul memang dan bagaimana menentukan? Wal maqsudu hasilun ala kulli taqdir. Tujuan dari dicarinya burung itu telah dihasilkan dengan kita tetapkan apapun, terserah burung apapun, tidak perlu pening tentang jenis burungnya. Fa amarahu ayyumaziqaluhumahuma warishahunna luhumahunna warishahun. Allah memerintahkannya untuk menceraiberaikan daging-dagingnya dan bulu-bulunya. Wa yakhlita dzalika ba'dahu fi ba'd, mencampurkannya satu sama lain. Bagaimana manusia yang sudah hancur luluh di dalam pekuburan sudah bercampur dengan berbagai bahan yang lain. Summa yaqsimahu qisaman, membaginya menjadi bagian-bagian. Wa yaj'ala 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, menjadikan di atas setiap gunung ada satu bagian dari burung-burung tadi. Tak calang-calang ya, sampai gunung, istilahnya jaraknya jauh, tidak hanya sekedar dipisahkan beberapa meter. Fafa'ala ma umira bih, maka beliau melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Summa umira ayyadu'ahun, selanjutnya beliau diperintahkan untuk memanggil mereka. Bi'idni rabbihin, dengan seizin Rabb mereka. Falamma da'ahun ja'ala kullu udwin yatiru ila sahibih. Tatkala Ibrahim memanggil mereka, Allah menjadikan setiap bagian itu terbang ke pemiliknya masing-masing, anggota bagian yang sesuai. Wa kullu rishatin ta'ti ila ukhtiha, setiap bulu datang kepada bulu yang sesuai dengannya. Hatta jatama abadan kulli ta'irin ala makana alaih, sehingga berkumpullah badan setiap burung sesuai dengan keadaannya semula. Wa huwa yanzuru ila qudratilladzi yaqulu li syai'ikun fayakun. Dalam keadaan Ibrahim melihat kepada kekuasaan zat yang mengatakan pada sesuatu, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Baik, ini sama dengan yang di Nabi Isa melakukan itu dengan seizin Allah. Kalau dikatakan Isa Tuhan karena mampu begitu, Ibrahim layak juga dikatakan Tuhan mestinya. Dan ternyata tidak begitu mestinya. Fa'ataina ilaihi sa'ya, maka mereka mendatanginya dengan bergegas. Liyakuna abiyan lah, agar menjadi lebih jelas untuk Ibrahim. Wa audaha limusyahadatih, dan lebih terang di dalam persaksian dia, yaitu dia menyaksikan itu. Min ayatina toironan, tak tahu ini sa'yan berarti berjalan kan? Karena apa? Lebih jelas daripada apabila mereka mendatanginya dengan terbang. Di sini beliau memilih sa'yan bukan bergegas, tetapi apa? Sebagai lawan dari terbang, yaitu berjalan kaki gitu. Wa alam. Iya ya. Wa yuqal innahu umira ayakhudha ru'usahunna fi yadihi. Ada yang mengatakan Ibrahim diperintahkan untuk mengambil kepala-kepala burung itu di tangannya. Cuma dalilnya yang mana? Faja'ala kullu ta'irin ya'ti fatalqahu ra'suh. Maka mulailah setiap burung itu datang, kemudian kepalanya menyambutnya, kepala burung itu. Fayatarakkabu ala jusatihi kamakan, maka tersusunlah kepala itu pada jasadnya sebagaimana semula. Fala ilaha illallah. Jelas yang lebih hebat yang pertama, dicampur baur macam itu. Wa qad kana Ibrahimu alaihi salam ya'lamu qudratallahi ta'ala. Ibrahim alaihi salam telah mengetahui, ya, ilmu yakin sudah ada tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Ala ihya ilmauta ilman yakinian, untuk menghidupkan orang mati, ya, ilmu yang bersifat, yaitu keyakinan yang bersifat ilmiah. La yahtamilun naqid, tidak mengandungi kebalikannya. Walakin ahabba ayyu syahida dhalika ayanan, tapi Ibrahim ingin menyaksikan itu dengan mata kepalanya. Fayataraqa min ilmil yakin ila ainil yakin, maka dia naik dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Fa'ajabahullahu ila su'alih wa'atahu ghayata ma'mulih, maka Allah menyambut, menjawabnya kepada apa yang dia minta dan memberinya kemuncak dari apa yang dia harapkan. Bahkan Ibrahim berbuat langsung, disuruh melakukan, mengerjakannya secara langsung. Ini boleh dikatakan sebagai apa? Hakul yakin, karena langsung kita mutalabis, yaitu apa? Langsung mengerjakan itu, mubasyir.
Wa qala ta'ala ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'dih. Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah Ibrahim, dan isinya sudah tepat menceritakan tentang agama Ibrahim adalah agama, yaitu apa? Agama Islam, hanifan musliman, bukan Nasronian, bukan Yahudian, tapi mereka yang merubah-rubah kitab suci. Afala ta'qilun, maka kenapa kalian tidak berpikir? Ha antum haula'i hajatum fima lakum bihi ilm. Kalian mestinya berdebat di dalam perkara yang kalian memiliki ilmunya. Falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka kenapa kalian berdebat tentang sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Mestinya kembalinya kepada Allah. Maka na Ibrahimu Yahudi ya wala Nasraniya. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi dia adalah orang yang lurus dan muslim. Wa maka na minal musyrikin. Dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Inna awlan nasi ibi Ibrahim alal ladina taba'uh. Sesungguhnya manusia yang paling dekat atau paling layak berdekatan dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Berarti Yahudi dan Nasrani tidak layak. Wahadan Nabi, dan juga Nabi ini yang memang mengikuti Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi ini, yang berarti juga ikut Nabi Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Yungkiru ta'ala ala ahlil kitab minal Yahudi wan Nasara. Allah Ta'ala mengingkari orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Fi da'wa kullin minal fariqain, di dalam dakwaan masing-masing dari kelompok itu. Kaunal khalili ala millatihim wa tariqatihim. Bahwasanya Ibrahim itu di atas agama dan metode mereka, jalan agama mereka. Fabarra'ahu Allahu minhum. Maka Allah membebaskan Ibrahim dari mereka. Wa bayyana kasrata jahlihim wa qillata aqlihim. Dan Allah menerangkan banyaknya kejahilan mereka dan sedikitnya akal mereka, padahal mereka punya nabi dan punya kitab suci, tapi nabinya dimusuhi dan kitabnya dirubah-rubah, ya hasilnya akal kurang malah kejahilan yang banyak. Fi qaulih, di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih, padahal tidaklah Taurat dan Injil diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Ai fa kayfa yakunu ala dinikum, maka bagaimana dia berada di atas agama kalian? Wa antum inna masyuri'a lakum masyuri'a ba'dah. Kalian hanyalah, yaitu disyariatkan untuk kalian apa yang disyariatkan sepeninggal Ibrahim. Bimudadin mutatawilah, dengan masa yang sangat panjang. Ya, ajaran kalian dalam keadaan Ibrahim sudah wafat. Gimana Ibrahim di atas ajaran kalian? Ibrahim lain. Dan wahyu sudah menunjukkan Ibrahim adalah seorang yang hanif muslim. Walihada qal afala ta'qilun. Maka dari itu Allah mengatakan, kenapa kalian tidak berakal? Ila an qal, maka na Ibrahimu Yahudi ya wala Nasraniya. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Kiblatnya Ibrahim adalah apa? Ka'bah, sementara Yahudi Sakhrah, sementara Nasrani malah Masyrik, wilayah timur. Bagaimana dikatakan Ibrahim dari mereka? Walakin kana hanifan muslima, tetapi dia adalah orang yang hanif, yang lurus, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, bukan termasuk kaum musyrikin. Sementara Yahudi dan Nasrani paganisme mereka, para penyembah berhala. Fabayyana annahu kana ala dinillahil hanif. Maka Allah menerangkan bahwasanya Ibrahim di atas agama Allah yang hanif. Wa huwa al-qasdu ilal ikhlas. Tayib, kira-kira qasada ila apa, menyengaja kah? Menuju kepada keikhlasan. Walin hirafu amdan, dan menyengaja untuk memesong, berpaling anil batil, dari kebatilan, ilal haq, kepada kebenaran. Alladhi huwa mukhalifun lil yahudiyah wan nasraniyah wal musyrikiyah, yang menyelisihi yahudiyah, punya ilmu tidak beramal, nasraniyah punya amalan tapi tidak dengan ilmu, musyrikiyah, orang musyrikiyah berarti contohnya yang mana ya? Yaitu orang kufar Quraisy. Ilmunya salah dan tidak punya, dan amalannya juga salah. Ya, tak ada kitab suci, tak ada nabi di
masa-masa yang sebelum Nabi Muhammad. Tidak ikut ajaran Nabi Ismail, sayangnya. Kama qala ta'ala, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya. Padahal sungguh kami telah memilih dia di dunia. Mestinya ikut Ibrahim, jangan ikut yang lain. Jangan ikut ajaran yang menyimpang. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk dari orang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tatkala Rabbnya berkata kepadanya, masuklah Islam. Dia mengatakan, saya berislam kepada Rabbul Alamin. Tunduk patuh. Disuruh khitan, walaupun usia 80 tahun pun siap. Sementara Nasrani tak mau. Dikasih syariat yang seberat apapun siap. Sementara orang Yahudi malah banyak menyelisihi syariatnya Nabi Musa. Jelas memang lain dari ajaran Nabi Ibrahim. Yahudi dan Nasrani. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim dan Ya'qub mewasiatkan itu kepada anak-anak mereka semuanya. Iya, wa Ya'qubu ma'tuf kepada Ibrahim. Tayyib. Banihi, takdirnya sama, wa Ya'qubu banihi. Ibrahim kepada anak-anaknya, Ya'qub juga pada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tayyib, dalilnya sangat jelas, mereka adalah muslimun. Am kuntum syuhada, ataukah kalian wahai Yahudi dan Nasrani menjadi saksi idh hadara Ya'qubal maut, tatkala Ya'qub dihadiri oleh kematian, yaitu tanda-tanda kematian. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, tatkala dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Mereka mengatakan, kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilaha wahida. Jelas Ismail ini bukan ayahnya, bukan datuknya Ya'qub, tapi apa? Pangkat pakcik berarti ya. Baik. Tapi masuk dalam taghlib yaitu abaik. Ilaha wahida, sebagai satu sesembahan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berislam untuk Allah. Baik. Tadi ada am menunjukkan sebelumnya ada jumlah yang terhapus. Yaitu mereka mengatakan nabi-nabi sebelumnya adalah Yahudi atau mungkin dikatakan Nasrani. Apakah kalian jadi saksi? Bahkan apa, Ya'qub bersaksi dirinya adalah muslim dan memerintahkan keturunannya untuk jadi muslim, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan dan kalian akan memperolehi apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ilahuna wallahu a'lam.